Tapi bagus. Datuk ni. Tapi bagus. Hi guys. Hi. Hello. Filem Melayu. Asal gelau tak tengok filem Melayu ke? Tengok. Dulu-dulu tengok. Favorite movie saya adalah Seniman Bujang Lapuk. Oh, okey, cerita-cerita P. Ramlee. Lobang hidungmu tetap jadi pujaan hatiku. Kan! Kan! Cakap Maria Mariana. Maria Mariana. So, awak apa Ana lah. Ana lah. Lagi-lagi ras. Kan lebih baik. Ada bosan. Ana tak dilahirkan di dunia ini. Cerita-cerita Saiful Apek kot. Macam cerita apa tu yang macam kau tahu? Kau tak tahu? Aku tak tahu. Aku tak tahu. Saya pun tak tahu. Scene yang paling saya ingat, scene manisnya cinta di Kapadokia. Waktu Fazura cakap, aku sunyi. Aku sunyi. So, hari ini dalam Science Week Challenge, korang kena tengok beberapa klip filem Melayu. Okay. Lepas tu korang kena teka sambungan dialog itu. Wah. Okay. Bolehlah kita hentam. Jom kita. Acik-acik. Budak majok ke mana dah? Allah, abang ni. Orang cakap sedikit pun dah nak marah. Siapa yang marah? Aku bukannya marah. Nasihat. Saya nak jadi doktor, cikgu. Mama Faiz? Sini jadi polis, cikgu. Cerita-cerita ras dulu. Bella? Tengok. Saya nak kawin dengan Tan Sri, cikgu. Yes. Itu bukan cita-cita Bella. Itu bukan cita-cita Ras. Kalau dapat kawin Tan Sri, macam mana kamu nak cari makan? Oh. Macam mana kamu nak cari makan? Kita nak cari makan. A. Kalau tak dapat Tan Sri, anak Datuk pun tak apa. B. Kalau tak dapat Tan Sri, Datuk pun tak apa. Oh, dia tukar-tukar macam tu. Mana Acik? Acik buka pintu. Oh, saya tahu. Yang tu Ras. Saya elok A. A juga. A. Kalau tak dapat Tan Sri, anak Datuk pun tak jadi. Sejawapan saya B. Datuk. Datuk. Datuk B. Ras pun B. Dulu A. Dulu A. A. Okey, kita tengok siapa yang betul. Kalau tak dapat Tan Sri, Datuk pun tak apa. Kan cakap. Ras suka. Tapi bagus. Datuk ni. Tapi bagus. Itu antara saya dengan dia. Kalau tak dapat Tan Sri, Datuk pun tak apa. Weh, salah. Bukan Datuk. Bukan nak Datuk, tapi Datuk. Bukan awak. Kalau nak mencari jodoh, awak mementingkan seseorang yang berkejaya dan mempunyai wang ke? Eh, tak baik. Itu macam mata duitan sangat awak kata kita. Tapi bukan ke? Bukan. Bukan, Oh, tadi dalam tahun 69 tu. First time saya dengar saya gelak gila. Alimah baru dah usah tanya itu. Lepas tu? Pilihan jawapannya. A. Jadi, sebelum tu tahun 69 lah. B. Sebelum 69, 68 lah. C. Jadi, 70 tu pula, belum jadi 71. Manakah jawapan yang... Alamak, itu dia bakal lupa. C. Saya rasa A. Okay. Tengok, saya tengok. Letak je lah. Saya pilih C kot. 70. Sebelum 71. Sebelum 71. Saya pilih A. Jadi 70 tu pula. Belum jadi 71. Jadi 70 tu pula. Alah! Yang ni apa cerita hantu kat lima? Ada koma. Kesian, tapi sisi kasi comel. Adik-adik, betul aku keluar. Kau akan terkenal dekat KL lagi. Oh, yes. Bukan Bukit Bintang. Bukit Bintang ke Mekau. Sini. Oh, cantik.
rambut dia? Cara mana? Pohon yang di rambut kena ada tau. Ini syarat utama. Kena ada kau? Oh, sekarang. Syarat utama. Cantik nanti. Cantik. Cuba tengok kat cermin. Weh. Lah, macam Zaini. Eh, kalau aku tumbuk leher kau kan. Oh, adik. Manis kau, adik. Apa dia cakap? Terus. Eh, macam Zaini. Tengok tadi dia post kat Instagram. Dia dengan Umi pakai rambut tu. Sama. Pilihan jawapan dia. Eh. Cantik kita. Macam Kak Era lah. Okey. Okey. Macam Ellie Mazlin lah. Ah, tak. Si cantik kita macam Ida Dahi lah. Saya lock A. A, saya pun A. Saya Ira Fazira, Ira Fazira. A. Macam Kak Ira. Macam Kak Ira. Okey, temankan. Confirm. A, cantiknya kita macam Kak Ira. Tambah-tambah yang ke mereka ni. Cantiknya kita macam Kak Ira lah. Alah. Cantiknya kita macam Zaidi Aziz lah. Wait a minute. Ini filem legend. Siapa tak tengok Sutun 1 dengan 2? Memang loser. Korang pergi tengok. Pergi tengok balik. Two times tu kan? Papa. Papa. Dah sempit. Papa, sorry lah Papa. Oh, asyik tengok cerita ni. Dia punya klip-klip. Ini dah lama tu. Papa, sorry. What's mean you sorry sorry? What's mean so sorry? Yang ni Aina suka. Sorry me? Aina. Why? Because. Janganlah okey. Kena fikir dulu. Bukan menang motor pun. Saya lock jawapan saya B. C, 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 C. Saya go with B. This time banana already fruit two times. Two times. You think this heart is a plastic, is it to recovery? B, B. Heart is a heart. This time banana already fruit two times. You think this heart is a plastic, is it to recover? It's a hurt, Mama. Heart is a hurt. Heart a hurt. Benda tu. Heart a hurt. Habis ke? Saya lagi sikit nak jawab C sebenarnya. No. Tapi macam ada dia cakap yang spender. Ada yang spender. Oh, aku tengok cerita lain lah. They scram you what a smelly spender. Oh, tak punya ni. Pusing. Kau, Syamil. Sekali Syamil. Syamil. Halo, Kisah. Aib. Aib. Halo, Kisah. Apa kau sebutlah Kisah? Aib. Sungkan jelga tang ramai ramai. Memadam kebawahan ni yang maha mulia Sultan Fir'aun. Maaf. Aduh, okay. Ini okay, okay. Ni ada dia. Apa dah Fir'aun? Mana ada Fir'aun? Kalau tak bagi pilihan jawapan pun, saya tahu jawapan dia. Okay. Mana Fir'aun pakai sultan? Okay, dia yakin, dia yakin, dia yakin, dia yakin, dia yakin, dia yakin kali ni. A. Mana sultan pakai Fir'aun? B. Mana Fir'aun pakai sultan? Okay. C. Fir'aun mana pakai sultan? Ikut B. Saya yakin. Oh, yeah. Sebab awak yakin saya. Sebab dia punya nak ikut lagu syair tu. Mana Fir'aun pakai sultan. Oh, okey. Tayyip. Tayyip. Okey. Dania tiru Aisyah. Okay. Ikut Aisyah. B. B. B eh? B. Mana Fir'aun pakai sultan. Tayyip. Mana Fir'aun pakai sultan. Yeah. Ya, aku dah Fir'aun. Yeah, excited dah sikit. Kita menang. Yeah. Yeay! Ini filem kita! Sekarang lagi. Tengok ni yang dia. Main air kecil. Main air kecil. Kamu main air kecil.
belum sama Om. Tiba-tiba aku dah jatuh muntah. Ambil dulu. Macam pernah aku, minum air. Tapi di mana ya? Pilihan jawapannya A. Macam pernah kulihat, tapi di mana ya? B. Macam pernah minum air ni, tapi kat mana ya? C. Rasanya saya pernah minum air ni, tapi di mana ya? Macam aku pernah, aku rasa B. Air. Tapi di mana ya? Rasanya macam pernah minum B. Confirm. Bajulah B. Macam pernah kulihat di mana ya? Rasanya E tu cak iconic punya lain kan? Tadi. Rasanya saya pernah minum air. Alah rasanya C. Rasanya saya pernah minum air. Oh, alah. Rasanya pernah aku minum air ni. Aduh, dia pernah minum. Jawapan dia C ya. Okay, so apa pendapat korang dengan scene-scene filem Melayu yang kita tengok tadi? Semua kita ingat lah. Sebab ada yang cerita yang we go all the way. Yeah. Tadi macam you pernah dengar, most of the scenes tu memang quite famous. Cuma ni bila dia dah bagi pilihan jawapan tu, dia macam lebih kurang. So tu yang buat confused tu. Tapi macam tahu je. Saya tak confused. Semua cerita tu kita pernah tengok. Tapi dialog dia tu kita tak... Mustahil lah kalau kita nak ingat semua kan. Balikkan kita lah script writer tu. Tapi yang last tu tadi memang main mental tu. Dia main mental tu?